Tell me why you leave me with lies. You treat me like trash. But after all these years we spent together, just for nothing. I thought it was something, but just for nothing. I grabbed my coat and I walked my feet into the night, wishing you were there. Remembering all the kisses, remembering all the touch. That seems now that you have gone, leaving me so far behind. Remembering all the kisses, remembering all the touch. Oh, tell me why you leave me with lies. You treat me like trash. Well, after all these years we spent together, just for nothing. I thought it was something, but just for nothing. Ah. Well, time flies by and everything's so sweet. Time flies by and everything's so sweet. Remembering all the kisses, remembering all the touch. Remembering all the kisses, remembering all the touch. With all the kisses and all the touch. Here I am, sleep all alone. Let's welcome Isa Raja. Wah, ini idola gue nih. Waktu zaman acara-acara itu gue yang ngevote lu loh. Iya benar. Ngefans banget gue sama dia suara. Itu tadi adalah single terbaru dari Isa Raja. Yep. Setelah Maret lalu mengeluarkan single. Yep. Ini termasuk di dalam album yang waktu Maret juga, apa album baru? Di album baru? Ini nanti mungkin akan dimasukkan ke album yang lagi digarap sekarang. Oke. Warna-warnanya gue berasa ngedengerin kayak band-band alternatif tahun 90-an gitu ya. Gugun gitu. Karena kurang lebih ini lagu sebenarnya 10 tahun yang lalu sempat gue kasih ke Desta. Oh. Gue minta tolong sama Desta. Waktu itu gue jalan sama band gue kan, sama kompromisi gue, dan gue bilang, bro, gue nitip boleh? Tenang bro, nanti gue usahain kan. Ah, serius lu? Ceritanya gimana? Waktu itu gimana? Hubungannya adalah sama adek gue. Kan gue kakaknya Ciko. Iya, gue tahu. Makanya gue tuh pernah lihat muka lo di mana gitu ya. Lah itu dia bro. Tenang kasih ke gue. Udah nih ngobrol-ngobrol di rumah kan. Gue ngobrol di rumah. Bro, tenang bro, emang iya ya kalau emang lu geraknya sendiri, gerilya bla 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 bla. Mudah-mudahan gue bisa bantu. Thank you brother. Sedihnya ada brother. Sampai sekarang lah, baru keluarin ya. Sebetulnya itu udah gue sampaikan sama ini gue, sama MD gue waktu itu kan, tapi gue menyerahkan pada mereka gitu. Tapi lagunya gue udah dengerin waktu itu, enak-enak, emang enak-enak lagunya. Tapi bener ya, kayak 90-an awal gitu ya. Bapak Pearl Jam, Live, Gugun, yes, Counting Crows yang zaman-zaman gitu. Angkatannya ke tahun ya, baru lulus kemarin. Oh iya. Kayak waktu ketemu terakhir lebih muda ya. Sekarang juga. Oh iya. Asli say. Makin banyak ya kuping ya. Apa? Kuping makin banyak, tindikannya makin banyak. Kuping gak makin banyak. Barang-barangnya kayak Vespa yang panjang tuh ya. Yang banyak. Iya banyak. Vespa apa? Vespa itu tuh yang ada segala macam ya, kayak tengkorak-tengkorak. Kupingnya kayak gitu tuh banyak banget. Kurang lebih kayak gitu. Jadi responnya gitu doang ya, kurang lebih. Oke baiklah, untuk style lo masih mau di alternatif terus berarti nih ya? Kurang lebih. Sama kayak tadi jawabannya ya? Iya, nggak, maksud gue nggak nyoba ngotak-ngotakin musiknya sendiri, cuman karena memang influence-nya waktu itu cukup di era 90 dan ya, terlalu kental kopinya gitu, jadinya ya begitu. Oke, rencana ini album akan keluar di tahun ini juga? Insya Allah tahun depan. Oh, tahun depan? Insya Allah, pengennya sih begitu. Oke, dengan pertanda munculnya single Remembering All The Kisses. Lu kok kenapa lagunya bahasa Inggris sih? Karena semangat belajar berbahasa Inggris. Awalnya adalah gue PDKT sama satu cewek. Nah ini. Nah, dan singkat cerita adalah ini cewek juga kebetulan bergerak di dunia musik. Dan banyak hal yang akhirnya gue mau gak mau harus belajar bahasanya dia dulu. Gitu, bahasa ibunya, sampai di satu titik yang iya kebentuknya banyaknya flownya bahasa Inggris. Karena masih sama cewek itu? Kebetulan tidak. Oh, kebetulan tidak. Tapi ilmunya ya, tetap bisa, maksudnya bahasa Inggrisnya kepake jadinya. Bahasa Inggrisnya kepake gitu, bahasa Inggris kepake. Kenapa kok udah putus? Putus sih nggak juga, cuman memang hubungannya pada saat itu dekat gitu. Oh, dekat doang. Ya. Ngapain aja waktu itu? Ya, ngapain jalan atau ngapain gitu loh. Nah kan pertanyaannya jalan atau aduh salah mulu. Ada rencana proyek katanya kerjasama sama musisi ternama. Nggak boleh disebutkan. Lu jangan bocorin. Tidak boleh disebutkan ya, tapi adalah proyek itu. Tapi. Ada sih proyek-proyek yang istilahnya di sini diajak dan nyoba buat untuk ini. Album ini ya? Ya, berkesenian. Okay. Single-single mulu apa membuat album nih ntar nih? Pengennya sih album. Pengennya udah ada album. Berapa lagu yang sekarang sudah tercipta dan terekam? 3 album. Kok 3 album, 3 lagu? Foto. 3 album? Foto, udah serius. Lagu kurang lebih sebenarnya udah lumayan. Ada beberapa, dan untuk kategori 1 album sih sebenarnya sudah masuk ke istilahnya bisa dikategorikan ini udah siap buat 1 album, tapi memang masih dipilah-pilah. Oke. Sal, lo nggak pengen untuk membuat band ya? Justru kan gue sebenarnya jalan sama band. Awalnya bahkan sekarang juga akhirnya beberapa teman-teman gue comot juga. Ya tapi nggak, lo nggak tetap Isa Raja with band gitu, bukan solo. Membentuk sebuah band yang untungnya komitmen dari teman-teman apalah arti sebuah nama istilahnya. Namanya mau apapun istilahnya tetap setuju juga ya. Oke, jadi tapi lu tetap jalan sendiri berarti ya, pakai nama Isa Raja ya? Pakai nama Isa Raja, dan di setiap kesempatan kalau bisa bareng sama anak-anak pasti dibawa. Oke, kalau gitu Isa Raja kita doakan sukses buat proyeknya apapun itu. Amin. Semoga albumnya tahun depan juga lancar digarapnya. Amin. Dan singlenya juga sukses. Ya. Amin. Thank you Isa. Ya, thank you. Sama-sama. Isa Raja juga yang menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih buat anak-anak dari Brother Community Kemang. Yang sudah menyempatkan datang ke studio ya. Yes. Dan membuat semarak pada malam hari ini. Saksikan terus Tonight Show Senin pada Jumat jam 11 malam. Vincent, Desi Manra, Deddy Mahendra Desta. Selamat malam, selamat istirahat, dan...